Jelang sholat Jumat, salah satu rumah bilik pasangan suami istri Suwarno dan Fitri Mariati di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, ludes terbakar. Saat kejadian, korban Fitri sedang berada di dalam rumah menonton TV dengan cucunya. Api yang diduga berasal dari salah satu kamar diketahui pertama kali oleh tetangga korban. Beruntung korban bersama cucunya dapat berlari keluar saat api mulai membesar. Tidak ada satupun harta benda dan surat-surat penting milik korban yang bisa diselamatkan. Selain pakaian yang ada di badan, sementara itu dugaan sementara kebakaran karena adanya korsleting listrik. Hingga api padam, tidak ada petugas damkar yang tiba di TKP. A.A. Dalamsyah, Kepala Bidang Damkar di Satpol PP dan Damkar Bengkulu Utara, mengatakan, petugas pos damkar ketahuan sama sekali tidak menerima laporan atas peristiwa kebakaran, baik secara langsung maupun melalui telepon. A.A. mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah desa cepat tanggap untuk menghubungi petugas damkar ketika terjadi kebakaran, agar segera ditindaklanjuti. Untuk damkar sendiri, Bang, petugas damkar sendiri, kenapa sampai tidak sampai ke lokasi pada saat kejadian? Nah, karena hingga pada saat api padam, pos damkar terdekat yaitu pos Ketahun itu tidak mendapat laporan apa-apa dari masyarakat, baik dari pemerintah desa ataupun dari masyarakat lainnya. Baik secara langsung maupun telepon, tidak ada laporan sama sekali, berarti, Bang? Iya, benar, tidak ada. Dovan Al-Qodri, RBTV, melaporkan.